guys, balik lagi bersama saya Tarlung Gaming. Jadi pada video kali ini kita bermain Roblox lagi. Nah, kali itu kita lanjutkan lagi petualangan kita di dunia bajak laut ya. Di mana terakhir kali itu kita sudah berhasil menguasai buah iblis mitikal leopard. Dan sekarang saya dapat buah iblis baru lagi, yaitu Uwonomi ataupun buah iblisnya milik Kaido ya, yang seharusnya tingkatannya mitikal diturunkan menjadi legendary karena ada yang versi 2-nya ya. Tapi nggak apa-apa, ini saya sudah grinding, sudah mencapai level di mana saya bisa berubah jadi naga dan kita bakalan coba review kekuatannya. Ya udahlah, sebelum lanjut seperti biasa dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Perhatian, hari ini kita akan mengadakan penyeleksian memperebutkan posisi kapten bajak laut yang baru. Hah? Apa maksudnya kalian berdua, ha? Udah jelas-jelas saya kaptennya, gimana sih? Kan terakhir kali saya ngalahin kalian, kalian menyetujui untuk menjadi anak buah saya. Ini malah mau mengganti posisi saya. Iya sih, kemarin kami emang menyetujui menjadi kru bajak laut setelah kalah. Tapi berhubung kami sekarang mendapatkan buah iblis baru lagi, jadinya kita adakan seleksi ulang pemilihan kapten. Ya ampun, cuman gara-gara kalian dapat buah iblis baru, emang kalian punya buah iblis apaan sih berani-beraninya menantangin saya, ha? Aku mendapatkan buah iblis legendary, yaitu Jiki-Jiki Nomi alias magnet yang seperti ini nih. Dapat buah iblis magnet aja, berani-beraninya mau nantangin saya. Ini mah buah iblis saya pertama kali. Tapi ya udah, kalau kalian mau nantangin, saya tunggu kalian di arena atau kolosium nih. Apa? Penyeleksian kapten bajak laut? Kalau begitu saya juga mau ikut. Begini-gini saya juga sudah kuat dan berhak menjadi kapten bajak laut juga. Ya ilah, ini lagi anak buah saya satu lagi. Hei, kenapa kamu ikut-ikutan juga? Padahal kamu adalah anak buah saya yang paling setia. Ini malah mau melengsarkan saya, gimana sih? Maaf kapten, saya cuma mau menunjukkan hasil latihan keras saya. Dan saya sekarang sudah bisa menciptakan gempa laut yang menghasilkan tsunami yang dahsyat. Nami? Oh, saya baru ingat. Terakhir kali kan saya mewarisi buah iblis gura-gura Nomi ke kamu ya, atau buah iblis gempa. Ini malah dipakai buat ngelawan saya. Yakin kamu bisa menang, ha? Saya yakin kapten bisa mengalahkan kapten. Nih, saya tunjukin kekuatan saya. Gempa bumi, gempa laut, muncullah. Buset. Mana lautnya? Suara laut. Beneran. Tsunami. Wih, damage-nya tinggi. Ya ilah, semua orang kena kalau kayak gini. Wah. Ya udah, kalau kalian memang beneran nantangin, saya tunggu di kolosium. Ayo sini. Oke, berdiri tuh di lingkaran merah tuh. Saya nih berdiri di lingkaran biru. Oke. Iya ya, nantangin ya. Oke, kita lihat nih ya. Kita cobain buah iblis naga kita. Mulai, let's go. Kiat. Tangan sakti. Push. Gak kena, kena. Terbakarlah kamu. Dirasain ini, cus. Hop, tidak kena. Kiat. Sing. Sing. Aduh. Mana nih nantangin saya? Lihat nih. Aduh. Tari. Aduh. Kuat banget ya. Rasain itu. Sakti, cus. Aduh, jagal jurus saya nih. Rasakan ini. Aduh. Meteor. Crimson Boom. Mana dia? Boom. Tari. Ya ilah, ini magnet ngerepotin banget sih. Aduh. Rasakan ini. Ya, Dragon Breath. Hampir aja. Yes. Aduh. Wih. Mati tuh gitu udah tulisan ya? Wonnya. Dasar. Aku ini kurang latihan aja ini. Ya udah, ganti dulu sana. Siapa lagi? Maaf kapten, saya lagi. Oh, oke. Kita lihat nih yang tsunami-tsunaminya ini. Oke, let's go. Kita hajar dia.
Yat, dasar anak buah tidak tahu diri. Yat. Eh, menghindar. Mana dia? Untung gak kena. Hah, rasakan ini Dragon Claw. Sring. Ya. Baiklah, rasakan ini. Aduh. Ya ilah. Apakah tumbang? Apakah tumbang? Tumbang tidak akan. Semburan naga. Rasakan ini. Hah, tsunami. Kabur. Aduh. Kabur itu mah. Gila, gede banget. Hah, tapi belum apa-apa itu mah. Op, kita hindari dulu dia di atas. Huhu, tidak kena. Hap, rasakan ini Crimson. Boom. Waduh. Wih, ngarain kemana itu, woi? Napas naga. Yeah, boom. Hahaha, kalah kamu. Nah, bilangin ngelawan kapten. Ya udah, tuh satu lagi. Yang terakhir. Yang terakhir maju, nih. Maju sini. Oke, ayo kita buktikan dia. Dia ini apa ini? Saya belum tahu nih kekuatan buah iblis barunya, ha? Yuk, semburan aku. Oh, lava. Waduh. Rasain tuh. Wah, gokil lava dia ya. Oke. Op, 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 op. Wah, wah, waduh. Lemparin dia, Bill. Yeah. Boom. Aduh, ini agak lebih merepotkan lagi nih. Raur, raur, raur. Amukan naga. Apa itu? Amukan lava lah, apa lagi? Aku meteor. Boom. Aduh. Sain tuh. Nah, rasakan itu, rasakan itu. Aduh. Wih, ini terkebakar-bakar juga kita. Boom. Let's go, semburan naga. Boom. Saya menang lagi, gimana nih? Menang lagi? Ya udah. Ada Marco. Ada bos ya? Seleksinya kita lanjutin lagi nanti, kita lawan bos dulu. Let's go. A few moments later. Oke, ini dia Marco bosnya nih. Kalian yang gagal seleksi kapten, coba serang dulu tuh Marco sana. Oke, serangan awal. Gila, langsung nyerang beneran, guys. Ya udah kita bantuin. Awas, dihindarin juga serangannya tuh bahaya. Ya iya. Jual. Let's go, kita hajar. Awas, serangannya kuat itu. Tarik magnet. Meteor. Boom. Sain tuh. Rasakan itu. Yat. Crimson. Eh, dia pergi kemana itu? Si Marco-nya. Ini loh. Woi. Aduh. Boom. Ya elah, saya malah nembakin ke situ. Oh, tetap kena ya. Let's go. Tsunami. Woi, tsunami. Sabar ampun. Tsunami, sabar dulu. Gak kena lagi tuh. Gila, ini Marco ini kuat banget. Belum dia berubah jadi ini tuh. Oh iya ya. Berubah jadi apa? Phoenix. Ini aduh. Oke, ini kita harus deketin dulu. Minggir kalian, biar saya deketin. Raur. Raur. Hop. Hop. Let's go. Hop. Boom. Saya aku juga malah jatuh ke bawah nih, woi. Ya ampun. Dekat saya dia. Ela dipentalin saya. Berubah jadi naga. Hiat, ini dia berubah jadi naga, guys. Tatsumaki, kita terbang. Ya elah, saya jadi bulan-bulanan nih. Awas makanya jangan di situ. Raur. Aduh. Itu saya kena tsunami, woi. Sakit banget. No. Draco Meteor. Oke, Crimson Boom. Dar. Matilah saya. Wah. Apa tuh, ya ampun. Dahsyat sekali. Ini naga nih, bos. Nggak lihat nih saya berubah jadi naga, ha? Aku lagi nyasar ini, kepental. Tatsumaki. Boom. Pahlawan muncul. Phoenix. Belum. Ini naga ini, Phoenix. Kaget aku. Mana dia? Kena tuh, Marco. Jangan aku juga yang disembur, woy. Lihat dia. Berubah jadi Phoenix ya? Iya, waduh. Gila, itu kuat banget tuh Phoenix-nya itu. Mana dia? Oh, tuh. Boom. Yes. Kalau kalian mati, balik lagi sini ya. Mati dong. Draco Meteor. Aduh, susah banget ngelawan dia nih. Kabur. Oke guys, saya berubah menjadi bentuk manusia lagi nih. Habis saya nih. Aduh.
Ya, Draco Meteor. Let's go, my friend. Boom. Masih tembak. Banyak kau, woi, darahnya, woi. Berapa lagi ya? 4.000 lagi apa itu? 4.000 lagi. Gila, 4.000 lagi tuh. Boom. Aduh, malah saya yang kena serangan kamu nih. Waduh. Deg-degan nih darah dan jantung saya nih. Boom. Kena tuh. Kayak saya berubah jadi naga lagi nih, saatnya menyembur api. Naga lawan Phoenix, siapa yang menang? Harusnya naga lah, woi. Gila. Ya. Boom. Gila, kita ajar tuh. Cuman naganya kurang berinca, guys. Let's go. Oke. Awas. Tatsumaki. Pum. Lawan cepetan pegel nih, woi. Iya, sama. Aduh. Saya juga pegel ini dari tadi tembakin Phoenix mulu. Lagian. Ayo, woi, dikit lagi, woi. Dikit lagi. Serang. Salah serang. Saya yang diserang. Tolong. Woi. Gila itu. Magnet, sabar. OTW. Tolong. OTW saya OTW dikit lagi deh. Dikit lagi deh. Gas. Oke. Let's go. Boom. Bah. Dikit lagi. Draco Meteor. Ayo bagus. Keluarkan lavanya terus. Hop. Crimson Bomb. Yeay. Let's go. Wih, banyak dapat game. Lumayan. Wah. Pas banget saya langsung berubah jadi manusia lagi, guys. Tidak sia-sia. Ya udah, lanjut seleksi lagi. Kalau begitu, next seleksinya kalian keroyokan saya dalam bentuk naga. Gimana? Oke, balik lagi ke Coliseum ya, OTW. A few moments later. Oke. Nah, ini nggak usah injek lingkaran. Nah, kan karena kita keroyokan nih. Yo. Oke, kita hitung sama-sama ya, keluarkan semua kemampuan kalian biar bisa mengalahkan saya ya. Oke, kita hitung sama-sama. Satu. Sabar. Ya ilah, udah mulai. Waduh, berubah. Ya. Naga. Boom. Rasakan itu. Waduh, naga ditarik. Rasain tuh naga belur. Ya. Let's go. Akan nih, woi. Wui, ngelek jadi ngelek, guys. Boom. Awas. Untung nggak kena. Tatsumaki. Raur. Tarik. Tsunami. Aduh. Yat. Rasakan ini. Waduh. 3 lawan 1 bukan masalah buat saya. Waduh. Hop. Just rasain tuh. Abis jurusnya. Abis jurusnya. Jangan kabur. Mati laku. Dapat 1. Oke. Tatsumaki. Sing. Yat. Boom. Rasakan itu. Aduh. Kena yang gempa-gempa ini saya nih. Yadar. Awas gempa, suara gempa. Untung. Saya kejar kamu. Raur. Gila, mengamuk saya. Menang, woi. Hop. Sing. Yat. Ya. Hah? Unani. Ya, membunuh teman sendiri. Waduh. Nih, tinggal 1 orang lagi nih. Kalahkan dia. Oke. Ini agak kuat ini. Draco Meteor. Oke. Crimson Bomb. Wah. Gila. Double kill. Naga nih bos, macam-macam kalian. Ya elah, masih melawan dia. Mental juga ternyata. Hah? Ini mental nih. Tuh. Macam-macam sini, kumpul kalian. Nah, ini dia nih anak-anak buah bandel nih. Gimana? Masih mau menantang saya atau gimana nih melawan naga saya, ha? Baiklah, sepuh. Ampuni kami, sepuh. Nah, ayo, yang lain? Iya, itu kan tadi cuma uji coba, Kapten. Masih meragukan saya untuk jadi Kapten, makanya dibilangin. Ya udah. Ini saya pengen cobain buah iblis baru lagi. Kalian latihan banyak-banyak dulu sana nih. Saya pengen melihat-lihat buah iblis dulu nih sebentar.
Oke, di sini saya dapat apa aja nih ya? Nah, di sini ada leopard kemarin. Nah, ini yang saya baru dapat tuh juga graffiti, guys ya. Kita grinding dulu sambil kita review abis ini ya. Nah, kita pakai dulu. Kalau yang lain kan udah pernah semua nih ya. Nah, tinggal kita nextnya mungkin mudah-mudahan dapat buah mitikal lagi lah ya. Let's go, kita grinding dulu nih. 2 hours later. Oke, nah ini dia buah iblis barunya yang gravitasi. Sudah saya naikin levelnya menjadi 122. Yang artinya skillnya semua sudah terbuka. Nih, saya mau uji coba dulu nih. Mana mereka nih? Woi. Wah, yang dua itu mana? Kabur, biasa. Ya, salah deh. Suka kabur ya kalau kalah gitu ya. Udah, nih, lihat dulu. Sabar. Saya pengen lihat dulu apa aja nih. Saya belum paham nih masalahnya. Push. Boom. Wih. Apa tuh? Launch apa nih? Boom. Oh. Getar-getar gitu ya. Oke. Udah. Yuk, langsung aja kita mulai nih ya. Bertarung kita nih. Oke. Okay. 1 2 3. Boom. Hup. Atuh. Ya ampun. Woi, mana woi? Rasakan itu. Mana sih? Oke, ini Alphonse. Piu. Oh, ini mantap nih. Piu. Buar. Piu. Bisa dikendaliin. Piu. Buar. Oh, tidak bisa dibiarin. Oke, planetari. Apa itu? Oh, tsunami ya, ilang. Aduh, damage-nya sakit banget sih. Piu. Buar. Oke. Yuh, duar. Hampir lagi ya. Yuh, duar. Aduh, nggak kena, guys. Oke, ini apa nih? Planetary Devastation. Wih, ini pohon nih ngalangin. Mana sih? Ikutlah bersama roket sana. Aduh. Mana? Wih. Gila nih Great Meteor nih. Ultimate-nya nih. Pium. Tsunami. Waduh, wes aku burung. Oh, ini nih yang keren nih. Cium. Nah, keluar batu baru. Baru kita tembak-tembakin. Mana lagi? Hop. Piu. Tidak kena. Mana dia? Oh, itu dia. Piu. Tuh. Gila. Ini enak banget gravitasi ya. Piu. Deguk. Wah, udah. Jantungnya udah bergetar tuh. Hop. Piu. Wih, terbang dia. Tidak kena. Hop. Piu. Wop. Habis pelurunya. Wah. Oke, ini dia. Push. Gila kuat banget ini. Oke, planetary ini saya tarik lagi ke atas ya. Yuhuu. Tsunami. Ya elah. Mamam. Mamam. Mati benar-benar. Gila dahsyat banget yang baru ya. Ngeri. Ini apalagi yang jurus ketiga nih saya suka nih, bisa batunya tuh bisa disimpan dulu, nggak mesti di. Itu mythic ya, Kapten? Legendary. Lebih dahsyat dari naga nih ini. Batunya ada 5 kali kesempatan shoot ya. 1. Tuh. Shoot lagi. 2. Gila ini GG ini, guys. Kalau kayak gini. Wah, tapi ya udahlah. Sepertinya petualangan kita sampai sini aja ya. Oke, jadi kayak gitu aja untuk video kali ini. Kita sudah mencobain 2 buah iblis legendaris sekaligus ya. Nah, sampai berjumpa di video berikutnya. Kalau kalian suka, dipencet dulu tombol like sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga di-subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you semua. Bye.